Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AB di sini. Kali ini kita akan menanam kemuning dari biji. Ini adalah biji kemuning yang sudah saya keringkan. Kemudian ada media tanamnya dengan komposisi tanah, pasir, dan juga sekam. Kemudian ada air. Ini nantinya berfungsi untuk mencuci dan merendam biji kemuningnya. Oke, seperti apa caranya? Simak videonya sampai tuntas. Jadi biji kemuning yang sudah kita keringkan, kita rendam terlebih dahulu. Rendam kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Oke, setelah kita rendam, kita pisahkan kulit dengan bijinya, teman-teman ya, seperti ini. Ini biji yang sudah terpisah dari kulitnya. Oke, jika sudah kita pisahkan antara kulit dengan bijinya, kita langsung taburkan saja, teman-teman ya. Kita langsung taburkan saja ke media tanamnya. Untuk jaraknya jangan terlalu dekat, teman-teman ya, karena untuk memudahkan kita di saat pemisahan bibit nantinya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup lagi dengan media tanam. Tidak perlu terlalu tebal, teman-teman ya. Cukup menutupi biji saja. Kemudian kita siram. Oke, sudah selesai. Letakkan di tempat yang teduh. Dan ini adalah hasil yang sudah saya lakukan. Kurang lebih usianya 3 minggu. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.